tahu kenapa Tria selama ini nggak pernah mau pulang kalau liburan? Karena dia nggak betah di sini, dia nggak mau ketemu sama Mama. Aku sudah nggak perlu bukti apa-apa lagi soal kamu sama Bunga. Aku percaya kamu bukan orang yang sempurna. Aku percaya kamu pasti pernah berbuat salah dan akan berbuat salah lagi. Tapi aku juga percaya, apapun kesalahanmu, kamu pasti bertanggung jawab. Itu yang terpenting. Bi, kamar buat siapa? Ya, kan ada anggota keluarga yang baru yang mau tinggal di sini. Tapi, kamu jangan bilang-bilang Disi sama Doni dulu ya. Dis, gua akan tunggu lo, Dis. Gua gak bakal tinggalin lo. Gua sayang banget sama lo, Dis. Gua gak nyangka. Gua gak nyangka lo sepicik itu, Dis. Gua emang picik, gua emang egois, gua emang udah gak peduli lagi sama lo. Buat apa? Gua datang di jauh-jauh kesini tapi lo malah main cewek. Lo ngancurin hidup gue, lo ngancurin hati gue, lo ngancurin perasaan gue, lo ngancurin karir gue lagi. Dengar tuh, Don. Lo pikir gue masih mau balik lagi sama lo? Gak usah mimpi lo. Di, kok kamu gak pernah ngajak aku nikah sih? Bukan berarti aku langsung jawab iya lo, jangan gap dulu. Loh, terus maksudnya apa? Ya gitulah cewek. Suka mimpi dan ngelamunin kapan ya aku udah ajak nikah. Kayak apa ya rasanya? Yang jelas, kalau cowok tuh gak pernah ngebayangin kalau bakal ada cewek yang nanya kayak gituan. Kurang ajar kamu. Gak aneh dong kalau aku ngebayangin hal yang kayak gitu. Nih, coba lihat Gladys. Dia sama Mas Doni udah pernah diajak nikah. Sama Gary juga dua kali malah. Tapi dua-duanya ditolak kan? Ya bukan itu masalahnya, Di. Justru itu masalahnya. Sampai tahun 3000 pun, cowok tuh bakal takut kalau cintanya ditolak. Masa sih kamu masih takut-takut tolak? Sudah seminggu papa lihat kamu murung terus, Don. Itu gak bagus buat kesehatan kamu. Dana pendidikan kamu kan masih ada di bank. Mendingan kamu kuliah aja di Kuala Lumpur. Kita kan punya saudara di sana. Biar kamu juga ganti suasana. Gak tahu deh, Pak. Doni pikir-pikir dulu. Lagi ya, kurang. Tunjukkan muka keraguanmu, oke? Bisa kan? Siap ya. Action! Cut! Dis, kurang. Aduh, kurang banget keraguanmu. Tunjukkan dong, oke? Please, kita coba. Siap, Dis? Action! Cut. Ah, come on, Dis. Itu kelebihan. Terlalu over. Jadinya kurang pas. Oke, gini aja. Kamu coba bayangin, kamu harus memilih antara cowok kamu atau dengan permen kesukaan kamu. Oke, bisa kan? Dan tunjukkan keraguan, bimbang, bingung. Bisa, Dis? Kita coba sekali lagi, oke? Okay? Dis, lo lihat dong tuh kantong mata lo udah begitu, nggak bisa diumpetin lagi pakai make up. Badan lo juga begitu bentuknya. Lo masih fitness nggak sih? Lihat dong, gelambir di kanan kiri begitu. Iya, Mbak. Lo inget ya, lo yang mau balik jadi model, bukan gue.
Kalau lo emang bener-bener mau, serius dong. Satu lagi, mendingan lo lupain tuh si Doni-Doni itu. Udah ya, maaf. Kamu gak bisa kayak gini terus dong. Kamu gak bisa berharap saya bisa ngelupain kamu segampang itu. Via, saya cuma minta waktu kamu sebentar aja. Via, saya udah ngaku salah. Saya udah keluar dari rumah. Via, saya mau kita benar-benar hidup seperti suami istri. Dan saya tahu kita bisa. Asal kita saling percaya. Kamu dengerin ya, simpen aja tuh semua idealisme kamu itu. Kamu tuh harus lihat kenyataan di depan mata. Kamu pikir bikin sebuah keluarga itu gampang? Gak butuh cuman cinta, kepercayaan atau sejenisnya. Tapi kita butuh uang. Sedangkan uang itu dari mana? Yo, mendingan sekarang kamu pikir logis deh. Kamu pulang aja ke rumah mama kamu. Oh, kalau gitu kenapa kamu juga gak balik aja sama Pak Didit? Saya punya harga diri. Saya juga. Dan saya coba menghargai kamu, Via. Bisa gak kamu juga coba menghargai saya? Tanah keluarga gue, Jer. Sekarang udah bukan punya gue lagi. Gue udah gak punya apa-apa lagi. Gimana gue mau ngajak Desi kawin? Di Dengek Gendi, orang gunung aja bisa kawin. Tinggal di goa lagi, udah bisa punya anak. Padahal dia gak bisa pakai komputer kayak lo. Gampang buat lo ngomong kayak gitu, Jer. Lo mirip orang goa sih, orang gunung. Gara-gara itu kali ya dia, Rara masih ngambek sama gue. Aduh, sing sabar, Tong. Sing sabarnya, aduh, karunya amat, eh. Ah! Sialan nih, daging keras banget nih. Keras, keras ya. Anak-anak, begini ya. Papa dan Mama punya pengumuman buat kalian. Papa dan Mama tidak jadi cerai. Bahasa. Pengumuman aja diumumin, enggak seru, enggak seru. Enggak usah dibilangin juga pada tahu. Tapi belum kelar sampai di situ. Minggu depan kita bakal ngumpulin keluarga dekat dan teman-teman dekat di sini. Ceritanya resepsi nikah lagi nih, bulan madu kedua dong. Kedua 10 kali aja, Pak, biar banyakan dikit. Bukan itu aja kan? Lagi pula kita juga belum tumpengan buat rumah baru kita ini. Iya, Ma? Iya. Tapi ini makan malam sederhana kok. Ingat ya, kalian harus ngundang teman-teman kalian, ya. Iya, Ma. Tapi makannya pada banyak loh. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa. Mama masaknya banyak juga. Iya, Ma? Mama enak pokoknya dan banyak bikinnya, Don. Apa, Des? Gue diundang juga. Iya. Kenapa sih emangnya? Gue mau ngajak siapa ya? Koleksi cewek-cewek yang segerbong kereta itu pada kemana? Jangan main, Dra. Ih, amit-amit. Enggak deh. Mimpi buruk banget. Untung aja gue gak ketipu sama dia. Anak kecil juga tahu. Indra itu playboy tahu.
Tante udah dengar semua omongan orang tentang kamu. Apa sih yang Mama Reni nggak tahu? Yang bener loh, dia sampai ngajak kayak ini segala. Bener-bener banting harga tuh si Indra. Mampus tuh anak, gua demen. Clara, terus. Lu datang sama siapa? Lo kok sama Jero lagi berantem? Apa sih? Biasa, dia ngencanin lagi tuh tante-tante aerobik itu. Emang dasar tuh gembel gak tau diri. Nyebelin banget gue, udah gendut juga, sebel. Yakin lo, dia cuma mau ngurusin badan aja kali. Ya tapi tetap aja gue cemburu. Dia juga mesti ngertiin gue dong. Tuh anak kayaknya mesti gue jelasin artinya kata cemburu. Aduh, kalian kok rajin amat sih? Nggak ya tante? Zaman sekarang orang mah diundangin pakai SMS aja. Nggak usah pakai undangan resmi kayak gini segala, apalagi bikinan tangan. Nggak apa-apa kok tante, kita seneng kok. Sekalian bisa ngegosip juga. Sekalian deh, tambahin juga di situ bahwa tumpengan ini juga buat ngelepasin Doni. Dia jadi mau kuliah di Malaysia. Tapi kali ini beneran loh. Oh, jadi Mas Doni jadi kuliah di Malaysia tante? Iya. Ya udah, tante masuk dulu ya. Iya, iya tante. Iya, Ma. Tante jangan lupa minumnya. Pasti. Pasti yang dingin ya. Iya. Kalau kamu nggak mau datang juga nggak apa-apa, Dis. Nanti biar Mama yang jelasin ke mamanya Doni. Ya, ya Lilis pasti datang lah, Ma. Nggak mungkin Lilis nggak datang. Bisa dibilang nggak sopan ntar. Maaf, pengalaman Anda kurang mencukupi. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Silakan. Mereka datang gitu aja, Des. Semua gara-gara mereka baca nama saya di buku yang kita tulis bareng. Terus artikel terakhir yang saya tulis di majalah Jingga. Mereka udah hubungin saya sih. Ada dua yang serius. Yang satu, itu nulis buat skenario sinetron. Terus yang kedua, itu buat naskah iklan. Keren dong. Seneng deh dengernya kamu bisa sukses jadi penulis. Iya deh, tapi saya takut nanti kerjaan saya kebanyakan lagi. Masih ada sih yang minta meeting. Katanya sih ada proyek gitu. Des, gimana kalau kamu bantuin saya? Ya, kita kerjain bareng semuanya. Kamu tuh jangan pesimis dulu deh. Cobain aja kerjain sendiri. Sebenarnya tuh kamu pasti bisa. Cuma kamu tuh butuh orang yang bisa ngatur jadwal kamu sama keuangan kamu. Supaya kamunya tuh bisa konsen di nulis aja. Via? Aduh, thanks banget ya, thanks banget. Pokoknya gue besok gak bakalan telat syuting deh, gue janji. Jam 4 gue udah nyampe sana, ya kan? Ya udah, kita langsung tunggu sana aja ya. Dah. Mama, aku seneng banget, aku dapat kerjaan lagi. Ya ampun, senangnya. Mah, besok kan aku syuting mulai. Jadi nyampe rumahnya agak mepet gitu. Mama jadi tungguin Gladys, jangan sampai pergi ke rumah Doni sendirian. Gladys gak mau, Gladys maunya barengan sama Mama. Iya, iya, selamat ya. Dis, ada surat dari Doni. Tadi dia kesini sebentar, cuma buat ngasih ini. Hah? Lo pasti tahu, gue mau kuliah di luar.
Gue cuma minta satu, Dis. Please, lo datang ke Tugu Taman yang biasa kita nongkrong dulu. Besok, sebelum acara tumpengan di rumah gue. Gue tunggu sampai jam 8 malam. Kalau lo gak datang juga, gue baru percaya bahwa lo memang udah gak mungkin balik lagi sama gue. Doni. Kamarnya nanti lumayan gede juga nih, Om. Ya, ya. Bagus, bagus, bagus. Tapi, Di. Ingat ya, Di. Kamu jangan bilang apa-apa dulu sama Desi dan Doni. Kan yang akan tinggal di sini kan keluarga yang spesial. Om sama Tante mau buat surprise ke mereka. Beres, Om. Gitu dong, ya. Lo celup, pesta tumpengan sederhana aja, lo malah pakai baju tukang sulap. Romantis, men, romantis. Romantis pala lo, Rara aja masih ngambek gini. Besok Rara gak mau berangkat sama gua lagi. Bentar, bentar, bentar. Halo sayang, kamu udah dapat baju buat besok? Cewek mana lagi yang berhasil lo kibulin? Nenek-nenek aja gak ada yang mau sama lu. Oke sayang, kamu aku jemput besok di rumah ya. Kamu mau aku bawain apa? Aku bawain bunga ya. Oke deh sayang. Bunga kembau aja kali. Bunga. Kayak orang zaman dulu aja. Men, ini 2005. Cing lah, gadeng-gadeng lah. Berisik wae lah. Sonona pacaran dah. Ribet aja. Enggak, ini emang 2005. Kalau ini masa purba. Hai, sorry ya nunggu kelamaan. Gak apa-apa kok. Kan aku juga yang butuh. Ya udah, kita langsung ke ATM yuk. Ya. Yuk. Ya. Sebenarnya aku malu banget minta bantuan gini sama kamu. Apalagi kemarin aku habis ngomong kasar sama kamu. Udah gak usah dibahas. Saya ini kan suami kamu. Jadi memang udah kewajiban saya. Tapi kan yuk, aku juga gak bisa menerima uang begitu aja dari kamu. Aku juga harus melakukan sesuatu juga buat kamu, yuk. Sebenarnya ada juga sih yang pengen saya minta bantuan sama kamu. Apa tuh? Kalau emang itu bisa aku bantu, pasti aku akan bantu kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.